PSM Makassar akan menghadapi Rans Nusantara FC di pekan keempat Liga 1. PSM akan bertindak sebagai tim tamu di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor, kandang Rans Nusantara FC. Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022, PSM Makassar memiliki bekal kemenangan di Piala AFC Zona ASEAN setelah mengalahkan Kedah Darul Aman FC. Dengan kemenangan tersebut, mental para pemain Juku Eja sedang dalam kondisi baik. Namun, PSM tetap harus berhati-hati karena tiga laga awal Rans Nusantara mereka hanya dapat meraih dua kali imbang dan kalah sekali. Tentunya Rans sangat membutuhkan kemenangan. Di laga ini juga PSM akan menghadapi tiga orang pemain asal Makassar. Mereka adalah Hilmansyah, Adi Setiawan dan Kurniawan Karman. Untuk Adi, ia pernah memperkuat tim PON Sulawesi Selatan. Sedangkan Hilman dan Kurniawan pernah berkostum PSM. Bagaimana komentar Anda, Daeng? Tabe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita PSM terbaru lainnya.